Setelah memiliki dua orang anak, artis Ussy Sulistyawati mengaku sangat nyaman saat selalu berada dekat dengan anak-anaknya. Menurut wanita berusia 33 tahun itu, dirinya merasa lebih baik dan aman jika setiap hari melihat perkembangan anaknya sendiri. Seperti yang diungkapkannya dalam tayangan berikut ini. Gak pernah kesulitan kayak gimana, karena memang buat aku pribadi lebih baik aku ngeliat mereka ada di sebelah aku daripada aku nitipin ke mama terus aku juga nggak ngeliat mereka. Jadi walaupun agak repot tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting anak-anak aku kelihatan dari pandangan mata aku. Pasti makanya kayak tadi aja dia bilang, kakak ini mama mau rekaman, kakak gimana nih, ikut apa mau di rumah, mau ikut aja nggak apa-apa ya, lama ya nggak apa-apa ya. Aku mikir ya udahlah biarin aja ikut aku sampai malam juga, yang penting nanti mereka bisa istirahat, ini aku juga bisa ngeliat mereka. Dirinya pun tak ragu untuk menyebarkan prinsip tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Karena menurutnya, pertumbuhan seorang anak memang sangat dipengaruhi dari perhatian orang tuanya. Ya alhamdulillah sih, cuman aku emang selalu ngomong ke teman-teman aku bilang jangan pernah ngerasa repot bawa anak-anak lo. Karena anak-anak itu tidak akan mengulangi lagi umurnya. Jadi selama emang lo bisa menjalani itu, kalau bisa 24 jam setiap hari sama anak-anak, ya anak-anak. Aku pun melaksanakan itu dari mulai anakku yang pertama.